BNN memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari 9 lokasi pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021, yaitu 794,62 kg sabu-sabu, 19.675 butir ekstasi, dan 22,33 kg ganja, yang sebagian besar narkotika disita tersebut merupakan barang buatan segitiga emas atau golden triangle dan bulan sabit emas. Menjemput langsung ke kirim dengan sendirinya. Tapi ternyata dengan temuan-temuan kita di lapangan, baik yang oleh kepolisian Bea Cukai dan BNN sendiri, terjadi peningkatan. Bahkan luar biasa besarnya. Seperti yang kita lihat sekarang, jenis narkoba sabu atau metamfetamin sudah banyak sekali kita temukan dan kita sita. Dan sumber dari dua jenis narkoba yang sekarang banyak beredar di Indonesia itu berasal dari negara-negara bulan sabit emas dan juga negara-negara segitiga emas yang sangat dekat sekali dengan Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Semua, terutama